depannya alun-alun gitu, langsung berhadapan dengan Pendopo Manggala Praja Nugraha ya, atau Pendopo Kabupaten Trenggalek, teman-teman. Ya, bisa menikmati kuda-kuda bendi ini ya di sini. Terus trotoarnya juga lumayan bersih lah. Ya, bisa untuk sarana rekreasi keluarga juga ya, yang hemat gitu. Sepi tapi enak gitu. Jadi untuk pembatasan pengunjung atau jaga jaraknya itu sangat-sangat terkondisikan. Di depan persis alun-alun atau Pendopo Trenggalek tadi ada Masjid Agung Baitur Rahman ya, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama kita di Antik Story. Di vlog atau di video kita kali ini, kita mau mengajak kawan-kawan semuanya jalan-jalan ke alun-alun Trenggalek, teman-teman. Yuk, gimana suasana aslinya di sana? Ikuti video kita terus. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kita tentang tempat-tempat recommended buat refreshing, buat liburan keluarga. Yuk, terus ikuti video kita terus. Ya, kita mampir sebentar ya, teman-teman, ke alun-alun Trenggalek, teman-teman. Nah, ini ya, disambut kuliner-kuliner gitu. Yeah. Terus begini suasananya. Alun-alun Trenggalek, Jawa Timur. Ya, jadi lumayan ya dibanding alun-alun Kediri ya, Mia. Terus ada ini. Terus ada taman bermainnya. Sama mainan, teman. Alas kaki harap dilepas. Lewes gede, teman, main ngene piye. Ya, untuk tamannya atau taman alun-alunnya itu lumayan asri ya, teman-teman. Lumayan asri. Ya, kita bisa jalan-jalan gitu ya, mengitari alun-alunnya Trenggalek, teman-teman. Nah, begini sekali lagi. Ya, asri ya, dan lumayan rame. Dan yang aneh atau yang spesial di sini, nggak ditutup ya, teman-teman. Kemarin di Tulungagung, di Kediri ditutup, teman-teman. Untuk di Trenggaleknya nggak ditutup ya. Jadi luar biasa begini. Ya, adem suasananya. Ada pohon-pohon beringin gitu. Terus juga ada beberapa tempat bermain. Yang sini tadi agak panas, yang sana dingin gitu ya. Terus ada toilet umum. Terus depannya ada bendi-bendi gitu ya. Sini ada burung dara, teman-teman. Ada burung daranya ya. Luar biasa. Terus ini pohon besar gitu. Terus di bawahnya ada taman bermain untuk anak-anak gitu. Ya, betah ya jadinya, adem. Ada kanopinya, pohon beringin gitu. Jadi di depannya pintu masuk atau gerbangnya itu disambut gini ya, tulisan gitu ya, Trenggalek gitu ya. Terus ada Garuda Pancasila, sekalian Pancasilanya gitu. Luar biasa. Yuk, kita explore lagi di dalamnya. Jadi bersebelahan gitu kelihatan gunung gitu ya, teman-teman, di alun-alun Trenggaleknya itu. Nah.
Ya, ini sisi luar alun-alun Kabupaten Trenggalek ya teman-teman. Ya untuk suasananya itu asri ya teman-teman. Dingin gitu ya. Terus sebelahnya itu ada SMK Muhammadiyah 1 Trenggalek. Terus di luarnya itu ada bendi-bendi atau kuda gitu ya. Ya untuk alun-alun Trenggalek tidak ada penutupan ya teman-teman. Jadi pengunjung atau warga itu bisa menikmati suasana alun-alunnya tanpa harus istilahnya melanggar karena kan dibuka. Tapi ya tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Jaga diri dari terpaparnya virus. Nah, ini ada pohon beringin besar gitu ya di tengah-tengahnya. Ya, jadi untuk suasana alun-alunnya begini, teman-teman. Asri ya. Ya, kita kadang malah ngiri juga ya. Alun-alun Kediri malah enggak terlalu terurus gitu. Terus di sampingnya alun-alun juga ada dimanfaatkan ada lapangan basket. Terus ada itu ya, kayak tiang bendera gitu, mungkin buat upacara juga ya. Terus dipaping gitu. Jadi banyak sekali pohon-pohonnya gitu. Mengesankan, kesannya dingin teman-teman. Terus nih pohon beringin tinggi gitu. Terus ini ya, mirip kurma, tapi bukan kurma ini, kayaknya palem ya teman-teman. Ada tempat-tempat duduk gitu dari kayu. Ya, adem ya, syahdu. Tak warga Kediri malah ngiri juga ya. Tak Kediri nggak bisa secantik ini ya. Pendopo ya depan itu. Manggala Praja Nugraha. Ya begini suasananya. Ya jadi pas di depannya alun-alun gitu langsung berhadapan dengan Pendopo Manggala Praja Nugraha ya, atau Pendopo Kabupaten Trenggalek teman-teman. Terus di depannya alun-alun ini ada permainan anak gitu ya. Nah, begitu. Nah, terus itu ada tulisannya Pendopo Kabupaten Trenggalek. Nah, jadi untuk taman bermainnya atau taman playgroundnya itu ada di beberapa titik ya teman-teman. Yang sisi sana tadi ada beberapa gitu di tengah-tengah. Terus yang pinggir sini ya bisa untuk sarana rekreasi keluarga juga ya, yang hemat gitu. Sambil menemani anak-anak atau putra-putrinya bermain, kita bisa menikmati ini ya, kuliner-kuliner gitu. Terus bisa santai-santai. Ada semacam gazebo gitu buat santai-santai gitu. Ya untuk playgroundnya atau taman bermainnya ini ada di bawahnya pohon beringin ya. Jadinya adem. Ya Mi, ada kerupuk pecel juga itu. Untuk suasana alun-alunnya adem ya Mi, tapi sepi. Ini ada kayak perpustakaan gitu ya. Pojok baca buka setiap hari Jumat 08 sampai jam 11, Sabtu dan Minggu sampai jam 17.30 teman-teman. Ini yang sisi sini juga ada ya, bendi-bendi gitu. Terus ini juga ada tempat-tempat santai teman-teman.
ada tempat-tempat buat santai gitu sambil mengawasi putra-putri atau anak-anaknya ya yang bermain gitu. Luar biasa. Nah, terus di depannya ini ada SMP N3 Trenggalek, teman-teman. Ya, untuk suasana alun-alunnya ya, teman-teman. Sekedar gambaran aja ke teman-teman itu suasananya sepi. Sepi tapi enak gitu. Jadi untuk pembatasan pengunjung atau jaga jaraknya itu sangat-sangat terkondisikan ya, karena pengunjungnya nggak berjubel gitu, teman-teman. Ya, kita menggambarkan saja ya ke teman-teman suasananya begini untuk alun-alun Trenggaleknya ya. Ya, bisa menikmati kuda-kuda bendi gini ya di sini. Terus trotoarnya juga lumayan bersih lah. Ini ya, kuda-kudanya. Bentar, Bu. Terus gazebo ini pas di pojokan alun-alun ya, teman-teman. Jadi pas ada di pojokan pinggir jalannya gitu. Ini terus mungkin di hari Minggu buat Car Free Day ya. Nah, terus ada pojok baca gitu dari CSR ya, mungkin dari Bank Jatim. Pojok baca gratis, teman-teman. Yang dari sini nggak boleh masuk. Terus ada wahana permainan gini. Apa itu, es dong-dong? Jadi di depan persis alun-alun atau pendopo Trenggalek tadi ada Masjid Agung Baitur Rahman ya, teman-teman. Ya, begini suasananya. Nah, ini pagar luarnya Masjid Baitur Rahman Kabupaten Trenggalek ya. Nah, ini kita melewati yang sisi tengah lagi ya, teman-teman, dari alun-alun Trenggalek. Ya, yang kita tangkap ya, suasananya itu adem karena banyak sekali pohon-pohon besar gitu dan rindang ya. Ya, cukup sekian ya, teman-teman, vlog kita atau video kita kali ini di alun-alun atau pendopo Kabupaten Trenggalek ya. Yuk, terus tetap jangan lupa bahagia ya. Yuk, terus tetap jaga kesehatan agar terus bisa jalan-jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.